Hai semua, kali ini aku akan buat tutorial bagaimana caranya membuat editing neon lights di aplikasi PicsArt. Oke guys, langsung saja kita ke tutorialnya. Kita masuk di aplikasi PicsArt. Langkah pertama, aku tambahkan backgroundnya dulu ya guys ya. Lepas itu kita scroll ke bawah, kita tambahkan foto ini ya guys ya. Oke, kita perbesar, lalu kita buang background orangnya guys ya. Aku pilih otomatis saja guys ya biar cepat. Ini ada yang belum rapi, kita hapus dulu ya guys ya yang belum rapi. Kita hapus pelan-pelan ya guys ya. Oke, tendang. Oke, tendang lagi. Lalu kita masuk di menu gambar. Aku masuk di menu gambar ini, aku buat pantulan cahaya neonnya guys ya. Oke, kita tekan layar dan kita buat layar kosong guys ya. Ini aku pilih tambahan dan kuasnya aku pilih yang keras ya guys ya, tapi ukurannya aku pilih 86 dan opasitasnya aku pilih yang 11 lah guys. Oke, tenang. Lepas itu kita tekan layarnya, kita buat gini guys. Kita tekan layarnya putih biar ya, seolah-olah kena pantulan neonnya guys. Oke, hasilnya seperti ini ya guys ya. Oke, kita tekan titik 3 dan kita simpan. Lalu kita kembali dan kita tambahkan gambar backgroundnya lagi ya guys ya.
kita crop dulu guys ya. Oke, tendang. Lalu kita ke efek guys, kita buat efek buram guys. Buramnya aku pilih 7 guys ya, pudarnya aku pilih 17 guys. Oke, tendang. Lalu kita pilih bayangan guys, kita pilih padukan guys, dan kita pilih layar, dan kita hapus guys ya yang kurang rapi ini guys ya. Ini biar halus. Ukurannya aku pilih 24 dan opasitasnya 21, kekerasannya 23. Oke, kita hapus pelan-pelan guys biar nampak halus guys ya. Oke, centang. Oke guys, hasilnya seperti ini ya guys ya. Oke, centang. Oke, begitu saja tutorial dari saya guys ya, semoga bermanfaat bagi kalian semuanya. Yang suka video dari saya jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys ya, biar tidak ketinggalan notifikasi video kami yang lainnya. Oke, wassalam.